dia merokok. Kenapa DM aku WA aku enggak dibalas? Sibuk. Sok sibuk kayak lo. Halo guys, ini terbuka dia. Terbuka di depan ya? Hah? Terbuka di depan ya? Iya. Oh, gagal fokus. Coba lihat. Abar-bar. Bar-bar. Tadi berapa? Gagal fokus ini. Tadi kan. Diam ya. Aku baru pulang kerja ya. Oke. Okay. Terus ngapain sini? Kenapa DM dan WA aku enggak dibalas? Sibuk. Ya, guys, ini DM dan WA aku enggak dibalasnya. Jadi aku bawa makanan sogok dan merokok. Merajuk. Merajuk karena? Karena ya gitu loh. Dulu nih udah kan banyak kakak blok, tapi ya udah enggak usah dibahas lagi dah. Kata mantap pokoknya blokir aja. Kalau soalnya yang... banyak yang DM dia kemarin katanya dia marah-marah sama aku, guys, gara-gara video viral itu. Terus tolong ya, jangan DM Japri, nanti laki marah. Cukup di sosmed aja. Paham? Mana lakinya mana? Lagi tidur enak-enak, tiba Japri. Lu laki aku maju juga di pastinya nanti. Oke, ini aku lagi bawa martabak. Yogok nih, melaju. Ya, supaya konten lagi. Ada supaya konten lagi. Jadi ya. Ini kucing nangkep aku juga. Aduh. Jadi supaya kita konten lagi, makanya aku bawa martabak. Jadi kita konten apa hari ini? Kok enggak bilang-bilang ya kemarin mau konten? Konten klarifikasi, minta maaf juga. Aku tuh kemalam datang sini, datang malam sih. Minta maaf sama Ante. Rani karena video yang viral itu. Rani gak perlu minta maaf. Kenapa? Yang salah tuh bukan Randinya. Netizen ya. Rani gak salah. Terus? Cuman kemarin tuh efek-efek datang bulan kali ya. Jadi agak berhenti, maklum wanita. Oh gitu guys. Jadi mau gak terima martabak udah pulang aku lagi. Apa-apa nih? Kata orang kalau laki ngasih martabak mau pemberondong sekalian dilangkahi dulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kasihan abang martabaknya. Ya Tuhan. Karena kata orang kalau laki-laki bawa martabak ke rumah perempuan ada isinya guys. Jadi harus dilangkahin dulu biar gak ngikut. Coba lah buka. Kita langsung buka nih. Iya. Ini KFC. Wah, dapat KFC. Ya, ini guys, tadi aku sengaja makan KFC untuk untuk primal aku untuk beli ya. Silakan di. Kau juga karena aku sama makan KFC. Karena aku menyogok. Tolong ya guys, aku udah setahun gak makan KFC. Pengen kali aku KFC. Ya, pokoknya apa yang Anda mau hari ini? Tunggu ya rokoknya. Aduh, sayang rokoknya. Jadi, memang kakak satu lagi mana Kak Manta? Menghilang. Kalau ada kamera, dia tiba-tiba menghilang ya? Beli apa nanti nih? Set. Coba nanti suapin dulu. Aduh, mana mungkin aku bisa nyuapin. Aku siapin ya, guys. Suapin. Aduh, ya Allah. Yang banyak isinya, Randi, jangan yang... Ya, pilih kali aku ya. Aku bismillahirrahmanirrahim. Oh, cek suapin. Pacar aku tolong ya. Cek suapin. Enggak mau. Udah, memang enak. Kucing aku mau. Jadi kita makannya di sini aja sambil cerita ya. Kita taruh kamera. Gua mau enggak aku pakai meja. Nah, di sini ada tempatnya. Kita makannya sambil cerita. Itu bantai aja lah. Iya, taruh kameranya ya. Oke, okay, sip. Aduh. Guys. Jadi gimana nih, udah mau maafkan aku apa enggak nih? Ceritanya. Kalau sama Randi, enggak masalah. Nah, terus? Eh, gerah kok. Boleh enggak aku buka baju? Jangan japi-japi. Boleh aku buka baju? Hah? Buka aja. Randi kena, Randi emang suka warna putih ya? Iya. Oh, gitu. Kayaknya lebih warna putih lebih setiap apa? Memang udah. Baju semua, Kak. Selusin baju putih. Ada cuma satu aja. Satu aja gak diganti ya. Tiga baju guys, putih kok. Aku dibayar martabak guys sama si Randi. Yuk mau jam. Tahu gak Randi? Apa? Jam 3 subuh cek japri-japri. Tante-tante. Oh, maaf sekali. Tuh guys, jadi banyak yang japri tante-tante katanya. Makanya. itu ada yang video nah. Sedangkan Randi aja yang manggil tante aja gak pernah japri dalam subuh-subuh kayak itu. Iya. Subuh-subuh juga. Jadi isinya orang DM itu apa? Iya boleh kenalan, boleh kenalan. Walaupun cuma boleh kenalan, tapi gak boleh japri. Boleh japri. Cukup di sosial media aja. Tunggu, ini apa nomor WA? Ya di Instagram kali ya. Di Instagram. Karena kan kalau di Instagram tuh kan promosi untuk, mana tau dia nawarin job. Oh gitu. Malah.
Kok TikTok cuma dia sendiri nampak ya? TikTok cuma dia sendiri. TikTok cuma wajah dia sendiri nampak gitu. Maju nanti, maju depan sini. Nah, maju ke belakang aku nih. Oke, tadi aku udah sogok beliau pakai martabak. Sama KFC. Sama KFC. Buy one get one. Ini KFC ini terima aku lagi. So, sengaja nggak makan. Nah yang unik. Martabak juga. Emang di sini aku di TikTok bersih ya. Efek apa nih? Oh, itu AP-nya. Ya, jangan lupa follow juga ya TikTok ya Rani Entertainment. Iya kata? Nonton. Tahu di TikTok 5 orang sih. Halo guys, jadi ante kita lagi apa Tan? Nih, saya lagi sama Tony ya, kawan nih. Sama kembaran saya. Kita sama-sama putih hari ini. Iya, sama putih. Gimana? Ketemu sama ante aku? Mantap. Mantap. Gimana sesuai dengan kamera atau asli bure? Sesuai aslinya. Ya. Jangan cuman sekedar ngomong karena ada live. Mm-hmm. Randa ngomong sebenarnya kamera kan cantik, luar biasa tuh. Cantik aslinya lagi ya. Iya. Perhatikan guys, jangan remehkan tante. Udah live tuh. Udah live itu tuh 7. Jadi makan lagi. Ya, coba makan martabak buatan Bang Komar nih. Bang Komar. Kucing yang satu ya, boleh kan? Uning. Emang kucing makan martabak gitu? Kucing aku semua dia makan segalanya. Apapun yang aku makan, dia makannya. Dia enggak mau ya, makan. Makan pepaya iya, keripik iya. Jadi kenapa kemarin enggak balas chat aku DM aku gitu? Bukan enggak balas DM. Biasalah Randi. Kakak kan kalau siang-siang tidur untuk kerja di malam hari. Jadi? Kan kerjanya malam. Oh, begitu. Iya. Mangkal ada yang kedua. Boleh minta? Boleh minta? Enak ya Randi? Durenya enak. Aku mau yang ini, gak mau yang di atasnya. Kakak tuh kalau makan setengah-setengah gak bisa sekaligus kayak gitu. Enggak muat. Enggak muat ya? Iya. Bibirnya kecil. Jadi kemana? Aku manggil Randi atau manggil kakak lagi nih? Randi aja. Nanti marah-marah pula. Enggak. Nanti banyak DM gitu. Enggak, kalau manggil tante tuh wajar-wajar aja. Terkadang kan orang juga ada ponakan aku yang manggil aku tante. Terus? Cuman ya sudah lah, usah dibahas lagi. Pokoknya kalau ada yang Jafri di blog ya, mohon maaf. Atas kesalahan, kita tidak hormat. Kasih mbak sabar. Iya. Nah, habis separuh. Ini kalau enggak. Gambaran aku. Mirip kan beda, Kak. Tidak. Mbak, nanti dikumpul lagi Randa, Randi, Randy, Rindi. Kita mirip dong. Mirip. Aku curiga nih guys. Dia kayaknya belum mandi nih. Belum mandi. Tadi masih yang ketiak sama mata aja. Ketiak. Ketiaknya aja masih berbau. Soalnya banyak nanti yang minta ketek gun. Tapi Randa beruntung hari ini dia bisa melihat ketek Ante secara langsung. Kawan-kawan secara online. Iya kan? Ketek gun. Terus apa lagi desah gun? Itu apa sih? Aku kurang paham gitu. Mana tisu basah? Tisunya nih. Tisu basah, tisu kering. Tisu kering aja lah. Lengkap di sini semua tisu ya. Tenang aja. Daun pisang mana dia dikasih tisu? Itu kemarin. Kakak tuh ngetek kemarin ngetek masak ceker, enak enggak? Rupanya enak. Enggak lah. Melihat story konten. Udah lah. Aku merajuk. Nanti kapan libur? Kamis Jumat. Tapi aku pulang kampung. Oh, kayak gitu ya anak mama pas libur sikit. Bukan, soalnya ada urusan yang harus dikerjain. Biasa kan tinggal luar negeri ya. Dan klarifikasi juga video yang viral sama Gendel. Dan klarifikasi juga guys, jumpa nih sampai ke kampung. Oh, boleh lah kapan-kapan Randi aja undang ke rumahnya ya, kata lu ya. Iya, boleh. Sampai ke kampung, guys. Video yang mau ke rumah Randi ke kampung. Boleh, tapi tunggu dulu buka kafe aku ya, restorannya aku buka juga. Nanti aku undang ya. Kalau ke Talo nanti pakai apa? Kafe. Bagaimana? Lebih enak. Enggak jauh dong. Enggak.
Ini ya kantor? Karena kamu juga? Enggak. Terus? Dunia lain. Jadi gimana? Mantap. Seru. Seru. Aduh. Apa nama Instagram lu tadi? Fatoni Ahmad. Fatoni Ahmad. Jadi kameramen aku hari ini ditemani oleh temanku Fatoni Ahmad. Jangan lupa di follow Instagramnya. Kasih air dulu kita. Air di gelas dong. Gak pakai air tuh apa kayak ini. Jadi konten selanjutnya kita apa nih? Kita kucing nih. Ini. Iya jangan. Baru tuh tapi gak bau kok. Nanti kakak bersihin. Tenang cucu kucing tuh. Tapi dia gak ke kakak. Kakak Anta ini enak loh. Iya kan? Gak ada kamera dong kak. Sini aja lah kita ngomong. Hah? Biar tambah besar. Yang besar ini ya, sebenarnya. Nanti kita tuh mau nonton apa lagi? Tahu konten apa lagi? Aku bingung. Jelek. Pengennya tuh kalau makan ya masak aja lah kan biar nampak rame kan. Iya. Coba guys, kalian apa namanya? Komen kan kak. Nah kalian kasih ide bagusnya konten apa lagi gitu. Nah. Nanti ngeprank lagi kan? Ngeprank apaan? Apa ya nih prank? Prank yang mana? Prank kemarin? Oh iya, yang rumah-rumah itu. Jadi bagusnya konten apa? Tolong dikasih idenya. Kasih ide ya, kita konten apa lagi besok ya? Oke, okay, tolong kasih ide yang TikTok. Mana? Macet. Kok macet? Kok gitu? Kamu bilang kan? Malum, semakran. Kita pamer suka. Ya, tapi kakak nih kalau hilang koneksinya nggak mau kembali lagi dong. Kucing. Jadi harus pakai pemantau agar. Iya. Jangan ganggu nak. Jangan ganggu ante sama ini ya. Dia tuh mau ini muncang awak lo nak. Kuma ada mana aku mah. Anaknya cuma ini aja. Banyak. Yang lain? Ada lagi ngalah. Ada lagi cari. Ini siapa namanya? Ini Unyang. Unyang. Itu namanya ada tiga di bawah. Mau tahu namanya apa? Siapa? Yang cewek dua namanya Blair sama Claire. Yang cowok karena dia punya lelaki, Blair. Gak sakit melahirkan banyak anak ini? Kan ibunya. Ima. Waduh. Halo guys, jadi ini udah lama kali kita udah ke rumah dia malam-malam. Jadi gimana nih? Mau gak maafkan aku nih? Enggak, Rani gak salah. Iya, aku kan merasa bersalah kan. Kemarin DM gak dibalas kan. Chatnya singkat kemarin, iya. Yeah. Kadang udah iya yeah, jadi kasihnya. Kan udah pernah bilang Randy kalau siang-siang WA agak ngawur-ngawur maklum ya karena aku emang ngawur-ngawur apaan gue ngawur tante nak tante ya, ya. Tante kalau WA nya tuh kurang-kurang apa isinya agak maklum karena roh tuh semuanya gentayangan. Udah nak ada ada coba lihat nih jadi enak martabak bang Montoy ya abang apa Montoy enak martabaknya enak banget. Ini untuk ante-ante kasih jampe-jampe. Tapi udah dilangkain ya, toh. Jadi keluar jampe-jampenya. Kalau kata nenek lu gitu. Gimana? Oke, kawan-kawan. Sampai di sini ya vlog kita hari ini bersama ante-ante. Kan lagi pulang, ya, vlognya aja. Nanti kan urusan pribadi gak ada kan di kamera. Enggak. Urusan pribadi gak ada di kamera ya. Oke, okay? Ngapain kita harus di kamerain lagi? Gitu ya? Nggak semuanya harus dilihat sama netizen. Ambil aja mereka lihat. Ngapain mereka lihat? Lihat puas. Oke, okay, jangan lupa di like, comment, dan subscribe yang baru datang di channelnya Ante Aku ini. Yurna. Ini channel siapa nanti maksudnya? Channel aku lah. Tolong subscribe ya. Kalau masuk ke channel Elandi, subscribe. Nanti kalau mau ambil aja. Enggak lah, kok kalian ada, kok ngapa tadi channel Yurna kita tadi? Ya jangan lupa di subscribe juga channelnya Yurna Kalista. Oke, beli ini punya channel YouTube juga kawan. Jadi kalau kalian ingin kami selalu berdua nanti, ya. Ini Demi. Tolong daftarkan nama kalian, siapa lagi yang ingin manggil aku Tante. Iya. Tolong daftarkannya, siapa lagi yang manggil Tante. Biar jelas di DM-nya nanti gitu. Biar jelas sih malam ini ke rumah siapa gitu, ngasih martabak. Oh iya, bagi yang di area Pekanbaru, kalau tahu nomor IG-nya, ada nomor HP di situ, tolong japrit, cuman Tante ada job nih gitu ya. Oh. Jangan Tante boleh kenalan enggak? Zaman sekarang enggak musim lagi boleh kenalan, langsung aja guys.
Oke okay, guys, jangan lama, nanti lama kali, oke? Okay? Oke, okay, sampai di sini pun dulu. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.